Ayu Ting Ting seharusnya menggelar konser tunggalnya pada 28 Maret mendatang di tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat. Namun konser bertajuk Suara Hati Ayu Ting Ting Karya Mimpi dan Harapan tersebut akhirnya diundur. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan yang diunggah di Instagram promotor @happening_id pada Senin 16 Maret. Konser tunggal Ayu terpaksa diundur untuk waktu yang belum ditentukan. Demi mengantisipasi penyebaran virus corona yang mewabah di Indonesia terkait dengan semakin merebaknya virus corona COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan DKI Jakarta khususnya, serta merujuk pada surat yang dikeluarkan oleh instansi terkait kepada kami sebagai promotor. Demikian bunyi pernyataan Happening_id. Dengan berat hati kami informasikan bahwa konser Suara Hati Ayu Ting Ting Karya Mimpi dan Harapan yang semua digelar Sabtu 28 Maret 2020 di tenis indoor Senayan akan kami tunda sampai waktu yang belum ditentukan. Lebih lanjut, pihak Happening_id juga menyampaikan bahwa kesehatan dan keamanan para pengisi acara, kru hingga penonton konser Ayu adalah hal terpenting. Pihak Happening_id pun menyebutkan bahwa uang hasil penjualan tiket akan dikembalikan kepada pembeli. Sementara itu, Ayu masih belum memberi tanggapan setelah konsernya diundur. Keamanan dan kesehatan bagi para pengisi acara, penonton, kru, serta pihak yang terlibat dalam proyek ini merupakan prioritas kami. Sambung Happening_id. Semoga bencana global ini segera berakhir dan semua aktivitas dapat berjalan normal kembali. Proses pengembalian uang tiket dapat langsung menghubungi tiket partner kami. Sebelumnya, Ayu sempat menegaskan bahwa konsernya sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Pelantun lagu Sambalado tersebut juga mengaku akan menyiapkan tim medis yang bertugas memeriksa kesehatan dan suhu tubuh setiap penonton yang masuk ke venue konsernya nanti. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan klik tanda lonceng untuk mengetahui berita selengkapnya. Cuman di Bisik Tetangga.